Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat berjumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan memasangkan bus bar untuk baterai 48 volt 100 ampere. Rencana nanti akan digabung dengan RRA ini ya, yang kemarin kita seri semuanya. Nah, nanti rencana pasang di sini siapa ya? Yang di sini dan di sini. Namun sebelumnya ini akan saya ganti dengan ukuran yang lebih gede. Ini kan saat ini kan 6 ya, M6 ya. Saya ganti dengan M8. Oke. Jadi ini nanti biar lebih gede, lebih kuat ya. Jadi nanti sini negatif, nanti lagi ini positif di sini ya. Oke, ini ada MCB. Jadi MCB ini ke level 4, satu lagi nanti MCB ke RRA ya. Oke, akan kita baru di sini nanti. Oke, kan kita pasang dulu ya. Oke sobat, jadi seperti ini ya. Jadi nanti ini untuk positif, ini untuk negatif. Saya kasih warna hitam ya, ini merah. Nah, ini tadi saya ganti ukuran M8 ya, tadinya kan M6 biar lebih kuat. Oke, jadi nanti ini kita baut di sini. Kemudian untuk positif, untuk negatif ke sini, satu lagi ini sini ya. Nanti untuk jalur lain, kemudian ini untuk positif akan masuk ke sini. Positif ini nanti akan masuk ke sini untuk jalur lain. Oke, okay. Nanti biar nggak nongol-nongol seperti ini ya, lebih rapi. Kemudian nanti pendek masuk ke dalam sini. Oke, okay, akan kita atur lagi nih, kita potong biar tidak nongol seperti ini. Sobat, jadi seperti ini ya jadinya, dari baterai masuk ke MCB ini 125, kemudian positif sini, negatif ke sini. Nah, untuk MCB satunya lagi positif ke sini, negatifnya ke sini ya. Oke, kemudian ini ke jalur mana? SCC ya. Oke, ini untuk baterai ini di paralel, untuk plus ke bawah, satu negatif ke atas atau bisa dibalik ya, intinya satu ke bawah, satu ke atas paralel seperti ini, masuk ke sini ya. Oke, ini udah di on kan, ini MCB juga udah di on kan. Sekarang ini ke jalur SCC, kita on kan. Oke, kemudian dari panel oke, 75 volt 1200 watt lagi charging ini ya. Oke, kemudian jalur ke inverter.
Oke, ini jalur ke ATS. Kemudian ini adalah output AC dari inverter, kita on-kan. Oke, ini kita pindah ke inverter atau ke PLTS. Nggak bisa on karena di sini tadi kan habis off. Kita setting lagi. Ini batas bawahnya kan 48,4. Batas atasnya 52. Ini jadi kan kita coba. Oke, naik, nyalakan lagi. Oke, sekarang pindah ke PLTS ya. Dan lampu di sini off. Oke. Jalurnya seperti ini ya sob ya. Sobat, demikian pemasangan busbar dan baterai level 4 48 volt 100 Ah 2 buah ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar dapat update video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.